ini adalah Hari Ibu 22 September, Mother Day. Setiap tahunnya dirayakan oleh kita di Indonesia dan di luar negeri. Saya tak ingat hari ini hari Ma. Bagaimana hukum merayakannya? Orang yang ikut merayakan Hari Ibu, mantasabahabil qawmin, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Hari ini dibawakannya bunga, dibelikannya makanan, dibelikannya baju untuk emaknya. Habis itu baru ditengoknya lagi tahun depan. Setahun sekali. Kalau sayang sama ibu, bukan begitu caranya. Jaga dia, rawat dia. Umbuka. Orang barat tak perlu mengajari kita bagaimana berbakti kepada ibu. Orang barat berbakti kepada emaknya, begitulah caranya. Setahun sekali. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Ini orang kafir punya cerita. Tak usah dia, mereka mengajari kita berbakti pada orang tua. Bertepatan pada hari ini 22 Desember merupakan hari ibu. Dan dua orang ingatkan saya hari ibu. Maka kebiasaan kita adalah membuat ucapan selamat hari ibu. Jangan katakan kita. Saya tak ada mengucapkan hari ibu ke emak saya. Tak ada saya ucapkan hari ibu ke emak saya. Akan tetapi ada beberapa ustaz berpendapat bahwa mantuk ini merupakan produk Yahudi. Bukan beberapa ustaz. Memang semua ustaz mesti berpendapat seperti ini. Agar kita secara tidak sadar mengikuti langkah Yahudi. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan tradisi, ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumu, kamu pun ikut juga ke dalam. Ikut acara apa? Valentine. Ikut acara apa? April Mop. Ikut acara apa? Jingle Bell. Ikut acara apa? Merry Christmas and Happy New Year. Ikut acara apa? Mother Day. Orang kafir punya bom. Jangan ikut. Dulu kita diperangi dengan meriam, dengan pedang, dengan tombak. Hari ini kita diperangi dengan apa? Brainwash. Brain otak. Wash cuci. Brainwash cuci otak.